Ferdi, bro. Wih, bro. Wih, di jalan mana kau liatin pencuri? Di jalan setengah sana, Udin. Di depannya toko Nagama Store. Di depan, Di? Depannya. Kenapa kau gak berteriak? Biar berteriak kayak sepi di jalan. Sepi sekali? Sepi. Semuanya sama pencuri. Makanya berhati-hati. Bagaimana ini orang mabar? Jari. Mabar? Tunggu dulu nih di jalan. Oh, mau datang ke sini? Iya. Oke, balik. Saya ini kak. Itu WM dia ada nih. Bro. Terlambat kali ini. Bagaimana? Siap semua pak? Hah? Ayo. Tunggu dulu. Buka kode grup. Ada kepikiran grup. Apa itu kan? Buka mie dulu. Nuli lagi. Ada pencuri. Di depannya Nagama Store. Saya ini. Hah? Masa kau tadi? Iya. Saya foto ini. Saya. Aduh, Pi. Kok mencurigakan ku pula? Astaga. Aduh. Saya ini, bikin aku jelaskan kena. Iya. Semalam itu lewat Jalan Sultan Hasanuddin, Kak. Mau gigi motorku di situ. Jadi saya dorong sambil cari bengkel. Makanya, Pi, sebelum kau sebar berita, iya. Kau harus tahu dulu kebenarannya itu berita. Karena sekarang ada nih aturannya undang-undang ITE soal penyebaran hoax. Oh, ada kah? Iya. Makanya saring dulu lalu sharing. Begitu, bro. Gimana? Iya. Bagaimana? Mabar? Ayo, mabar. Ayo, lanjut. Oh, oke. Login, buka.